إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد O مسلمين yang berbahagia kita mulai dengan kalimat syukur الله عز وجل Di siang hari ini kembali kita dapat mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan iman, Islam, masih diberikan hidayah, masih diberikan taufik dan berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Tetapi kita meyakini bahawa Semua nikmat apapun yang kita miliki hari ini sampai saat ini semuanya berasal dari Allah dan hanya Allah sajalah yang mampu memberikan semua nikmat kepada hambanya. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Selama kita hidup di dunia ini tentunya kita berusaha ingin menjadi lebih baik. Pasti kita ingin berbahagia, pasti kita ingin mendapatkan ketenangan, pasti kita ingin sebagai seorang muslim yang mampu untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan pasti kita ingin bisa menjadi orang yang istiqomah sampai mati dan mendapatkan husnul khatimah. Dan pasti kita ingin bisa menjadi orang yang sabar, orang-orang yang selalu tidak pernah berusangka kepada Allah, orang-orang yang selalu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, ringan dan mudah melakukan berbagai macam kebaikan, ringan, mudah, dan gampang untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, dan juga sabar untuk bisa menyikapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ini semuanya harapan di dunia kita ingin mendapatkan kebaikan, apalagi nanti di akhirat kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ya Allah, ya berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di dunia berupa ilmu, berupa kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu, bisa menjadi orang yang bertakwa dan lain-lain. Dan juga kebaikan di akhirat kita ingin mendapatkan surga, kita ingin mendapatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan, ya, karena perjalanan akhirat sangat panjang sekali. Maka, orang yang beruntung dan sukses adalah orang-orang yang dimudahkan ketika melalui fase kehidupan alam akhirat yang sangat panjang, lalu mereka diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara mewujudkannya? Keinginan-keinginan yang saya sebutkan tadi begitu banyak, ya. Keinginan kita sebagai seorang Muslim: ingin bahagia, ingin selamat, ingin tenang, ingin istiqomah, ingin tetap bersyukur, ingin bisa menjadi orang yang sabar, ingin menjadi orang yang khusyuk, ingin menjadi ini dan itu. Bagaimana? Apa yang kita butuhkan? Modal apa yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan itu semua? Tentunya, kita mengetahui hanya orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang beruntung sukses dan pasti akan bisa mendapatkan semua yang saya sebutkan tadi. Lahumul fil hayati wafil akhirah. Orang-orang bertakwa itu mendapatkan gambar gembira di dunia sampai ke akhirat nanti. Orang bertakwalah orang yang paling berbahagia. Amalnya diterima, doa mereka diijabah dan mereka senantiasa ditambahkan taufik dan hidayah. Dan mereka pasti akan tenang dan berbahagia, meskipun kondisi mereka miskin, tapi mereka bahagia. Meskipun mereka sakit, tapi mereka berbahagia. Dan orang yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah orang yang bertakwa. Jadi, modal kita takwa, dan untuk bisa menjadi orang bertakwa, apa modal kita? Pertanyaan berikutnya: untuk bisa menjadi orang bertakwa, kita harus memiliki tingkat keyakinan yang semakin baik. Yakin yang ada di hati kita bukan sekedar diucapkan oleh lisan semata. Yakin yang ada di hati kita yang kita buktikan janji kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa aufu bi, ahdi, ufi bi ahdikum wa iya ya farhabun. Buktikan janjimu kepada aku, kata Allah. Maka aku pun akan buktikan janjiku kepadamu, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apakah kita sudah memiliki tingkat keyakinan yang baik, akidah yang benar? Dengan keyakinan ini akan mudah segala macam urusan. Allah akan mudahkan kita. Kita ingin menjadi orang yang istiqomah, modalnya yakin. Kita ingin menjadi orang yang sabar, modalnya yakin. Kita ingin menjadi orang yang bersyukur, modalnya yakin. Kita ingin bisa menjadi orang yang ikhlas, tidak riak, semua ah, ujub, sombong, tidak ada hasad, iri, lelengki. Modalnya yakin, yakin bahwa Allah itu melihat kita, yakin bahwa Allah itu akan memberikan ganjaran kepada kita, yakin bahwa Allah itu akan memberikan hukuman balasan siksaan kepada orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Kalau tingkat keyakinan kita ini semakin luntur, semakin rusak, maka naudzubillah. Satu persatu ketaatan akan hilang. Kalau tingkat keyakinan kita ini semakin luntur dan rusak, maka satu persatu dosa pun akan terus kita lakukan. Kurang yakin dengan balasan Allah, kurang yakin dengan negeri akhirat Kurang yakin akibatnya tidak bisa menyikapi ujian dan cobaan dengan sabar. Kurang yakin akhirnya berputus asa. Kurang yakin akhirnya buruk sangka kepada Allah. Kurang yakin akhirnya mengambil cara-cara yang diharamkan untuk mendapatkan nafkah. Tidak yakin, jangankan yang halal, Pak Ustadz, yang haram saja susah. Untuk mencari nafkah di zaman sekarang ini, jangankan yang halal, yang haram saja susah untuk bisa mendapatkan nafkah. Ini orang yang tidak yakin karena Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Jemaah sekalian, Allah Pemilik langit dan bumi, Allah Pemilik dunia dan akhirat, pasti Allah Maha Adil kepada hambanya. Tidak mungkin kita yang beribadah tidak diperhatikan oleh Allah. Sedangkan orang-orang di luar Islam yang mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka diberikan dunianya. Dan kalau sampai mati mereka tetap dalam kekafiran, pasti mereka tidak mendapatkan akhirat kecuali siksa api neraka. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Taala dengan benar, dengan ikhlas, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka yakinlah bahwa Allah akan bersama kita innaallaha ma'ana sesungguhnya Allah bersama kita ini masalah kita kenapa bukan krisis moneter bukan krisis ekonomi yang melanda diri kita negara kita dan dunia kita tetapi krisis yang paling besar di zaman ini sejak dahulu sampai hari ini sampai hari kiamat krisis keyakinan kurang yakin yang menjadikan manusia kufur kurang yakin menjadikan manusia munafik orang-orang munafik Allah orang-orang yang ragu-ragu dengan Islam ragu-ragu dengan Al-Quran ragu-ragu dengan sunnah Nabi SAW Adapun seorang yang mukmin bertakwa kepada Allah, mereka yang yakin dengan agamanya. Apapun yang disebutkan oleh Allah dan Nabi Wasallam mereka respon dengan sami'na wa ato'na. kami dengar, kami taat. Karena mereka tahu apapun yang bersumber dari Allah dan Nabi SAW, pasti itu semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah putuskan, pasti baik. Meskipun kita belum tahu apa hikmah dibalik suatu masalah. Apapun yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dengan tuntunan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti baik. Meskipun bisa jadi kita belum mengetahui hikmah dibalik apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Intinya jemaah sekalian, yakinlah dengan Islam ini. Yakinlah dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak yakin, kita nggak bisa berada di masjid pada hari ini. Kenapa Rasulullah dan para sahabat sedemikian dahsyatnya iman mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka? Karena mereka yakin, tingkat keyakinan mereka yang berbeda dengan kita jamaah sekalian. Kenapa mereka mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, rela mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, meninggalkan kampung halamannya, mereka berhijrah menuju ke Madinah? Karena mereka yakin dengan perintah Allah, mereka yakin dengan janji-janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun diintimidasi, diteror, diancam mau dibunuh ketika awal-awal dakwah di kota Mekah begitu sulitnya, tapi para sahabat tetap dalam keyakinan mereka tidak berubah. Meskipun Amr bin Yasir Melihat orang tuanya dibunuh, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh di hadapan kedua matanya, tapi tetap dia yakin la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Meskipun begitu sulit penderitaan kemiskinan, digoncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan, tapi tetap mereka semakin yakin kepada Allah karena Allah pun semakin menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Itu masalahnya. Kenapa mereka semakin yakin? Di depan mata bisa jadi kematian akan datang. Perkiraannya sangat kuat. Di medan perang ataupun di tempat yang lain. Tapi kenapa terus berusaha untuk menegakkan Islam dan sunnah Nabi SAW? Mati-matian dan habis-habisan beribadah di waktu malam, berpuasa di siang hari, melakukan berbagai macam kebaikan, karena mereka yakin mereka rela mengorbankan waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya, bahkan jiwanya sekalipun. Karena mereka yakin. Ini masalah kita zaman sekalian. Kalau kita nggak yakin mudah jatuh kepada dosa. Sebentar-sebentar dosa, dikit-dikit dosa, entah-entah dosa lagi. Karena kita nggak yakin Allah itu akan memberikan pertolongan. Mengambil jalan pintas, menipu, berbuat curang, berdusta, berbohong, tidak amanah, berkhianat, korupsi, mengambil cara-cara yang diharamkan karena tidak yakin kalau dengan cara yang halal, Pak Ustadz, kayaknya ini belum tentu berhasil, dengan cara yang halal sepertinya belum tentu banyak rezeki yang saya dapatkan. Anda berarti, hati-hati, jangan-jangan menjadi Muslim munafik. Orang Muslim munafik inilah yang tidak yakin dengan janji Allah kalau dia Muslim. Dan semakin hari, semakin hari tingkat keyakinannya semakin menurun, dan akhirnya keluarlah dari Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di Surah Al-Hajj, "Waminan Nas." masya اللَّهَ ada حَرْفٍ dan di antara manusia ini ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah tetapi tidak dengan keyakinan. Mereka berada di tepian. lagu ragu dengan Islam ini. Mereka beribadah, mereka Muslim, KTP-nya agamanya Islam. Kata Allah, di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Siapa? Muslim. Orang kafir tidak beribadah. Tetapi mereka berada di tepian. Tidak dengan penuh keyakinan fa in asabahu khair itma'an nabih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khusrat dunya wal akhirah dzalika huwal mubin kalau mereka mendapatkan nikmat dari Allah maka mereka pun senang puas lalu ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan maka mereka pun mulailah tidak lagi melaksanakan ketaatan dan kewajiban Turunlah imannya, futur imannya tidak lagi semangat melakukan lagi dosa, kemaksiatan, dan akhirnya mereka pun puncaknya keluar dari Islam. Jadi, taat kepada Allah itu tergantung dunia. Kalau dunianya bagus, mereka mau taat. Ketika dunianya rusak, ada ujian, cobaan, musibah, bencana, maka dunianya pun mengganggu mereka, dan akhirnya mereka semakin turun imannya dan akhirnya keluar dari Islam. Jamaah sekalian ini berbahagia. Jangan kita ragu dengan Islam ini. Kalau kita ragu dengan adanya Allah, maka tentunya kufur. Coba tanyakan kepada semua kaum muslimin, apakah Anda yakin Allah itu ada? Pasti mereka mengatakan Allah itu ada. Tapi mana buktinya? Kenapa Anda yakin Allah itu ada tetapi Anda masih melakukan kemaksiatan dan dosa? Kalau kita merasa bahwa Allah itu mengetahui bisikan-bisikan hati kita, maha mengetahui apapun yang ada di hati kita, tentu kita nggak berani melakukan ria, pamer, sum'ah, ujub, menceritakan kebaikan untuk dipuji, berbangga-bangga diri, menyombongkan diri, kita nggak berani. Karena kita tahu, Allah tahu isi hati kita, manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah senantiasa bersama kita. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat, kenapa hajar istrinya Nabi Ibrahim, rela untuk ditinggalkan di kota Mekah pada waktu itu, beliau bersama anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan beliau hanya berdua saja, tidak ada yang lain, sepi, gelap, tidak ada penghuni. Dan Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah?" "Iya. Meninggalkan kami berdua di kota Mekah seperti ini atas perintah Allah, atas wahyu Allah?" "Iya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Allahu Akbar, yakin. Hanya makanan sedikit, minuman sedikit. Yang ditinggalkan untuk mereka, Nabi Ibrahim berangkat lagi atas perintah Allah, tapi hajar yakin betul Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka karena yakin Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Di depan adalah lautan yang sangat besar, di belakang Firaun dan bala tentara. Maju tidak bisa mundur ke belakang, ada Firaun. Bagaimana ini? Dan kaumnya mengatakan kita akan tersusul, sudah terlihat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara sebentar lagi kita habis akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya di depan kita hanya lautan mau kemana kita? Nabi Musa menguatkan kaumnya kalla inna ma'iyar rabbi sekali-kali tidak sesungguhnya Tuhanku selalu bersamaku yakin dia dengan pertolongan Allah lihat tingkat keyakinan Nabi dan Rasul mengajarkan kepada kita Bagaimana ini kita tersusul sebentar lagi kita akan mati semuanya kata Nabi Musa kala sekali-kali tidak mungkin sesungguhnya Tuhanku selalu bersamaku tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya Allah akan buktikan janjinya kepada kita kita akan ditolong sabar yakin dan betul setelah itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan kemudian terbelah menjadi dua Kemudian Nabi Musa melewati lautan tersebut bersama kaumnya sampai ke ujung Firaun dan bala tentaranya menyusul kemudian mereka ditenggelamkan semuanya. Tingkat keyakinan Nabi Musa, tidak mungkin Allah tidak menolong kita. Anda saat ini sedang sakit? Anda saat ini sedang ada masalah? Anda saat ini sedang ada kesulitan? Anda sedang ada persoalan, ada musibah, yakinlah Allah akan menolong kita. Kenapa mendatangi dukun? Kenapa mendatangi paranormal? Mereka manusia biasa dan mereka syaitan dalam bentuk manusia. Mereka kufur, bukan pemilik dunia dan akhirat, bukan pemilik langit dan bumi. Yakin kepada Allah wasta'inu bi sabri was salah wa innaha lakabiratun illa Allah berfirman, dengarkan jamaah sekalian, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apapun masalah yang anda hadapi, sampaikan kepada Allah. Apapun masalah problematika yang anda hadapi, kata Allah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perkuat kesabaran, karena Allah pun tahu masalah kita sebenarnya. Tapi Allah ingin melihat sejauh mana tingkat kesabaran kita. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus kita berdoa, terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan ternyata kata Allah, itu perbuatan yang berat untuk orang-orang yang memang tidak mampu untuk bisa bersabar. Ketika ada masalah, maka mereka pun menjadi menjadi orang-orang yang mengambil jalan pintas dan tidak mau mengikuti syariat. Dan ternyata sabar dan sholat itu berat kata Allah kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ini yang mampu sabar dan tetap mendirikan sholat. Siapakah orang yang khusyuk? Siapakah orang yang khusyuk yang mampu menyikapi segala macam permasalahan dengan sabar dan solat? Ternyata Allah sebutkan di ayat berikutnya: Al-ladina yazunnun annahum wa annahum Orang yang mampu menyikapi segala permasalahan hidup di dunia ini dengan benar, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho, tidak bersangka kepada Allah, bahkan bersyukur kepada Allah dan tidak berat mereka menghadapi musibah, ujian, cobaan, bencana, malapetaka. Bagi mereka ini semua dengan izin Allah terjadi. Tapi mereka bisa menyikapi dengan sikap yang benar. Siapa mereka? Ternyata kata Allah, orang yang yakin. Alladzina yazunnun. Orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Nanti di akhirat, tabaraka wa ta'ala. Dan mereka yakin bahawa mereka akan kembali kepadanya. Yakin modal segala kebaikan. Semakin kuat tingkat keyakinan kita, maka iman pun semakin bertambah. Semakin kuat tingkat keyakinan kita, semangat untuk meningkatkan amal dan mendekatkan diri kepada Allah semakin kuat. Meskipun capek, letih dan lelah. Rasulullah SAW beliau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya di waktu malam, sholat malam. ya Luar biasa sudah bengkak, sakit, berdiri lama, membaca begitu banyak surat dan ayat Al-Quran. Tapi beliau tetap dalam ibadahnya. Kenapa? Karena beliau yakin Allah akan memberikan ganjaran. Wasbir bersabarlah. Allah akan memberikan ganjaran meskipun capek, letih, lelah. nggak apa-apa sebentar ini. Dunia tidak lama dan pasti akan ditinggalkan. Tidak ada yang kekal abadi selama di dunia ini. Tidak masalah sebentar. Memang dunia tempatnya kita capek dan tilalah. Bukan untuk bersantai-santai. Bukan untuk bermain-main. Rasul meneruskan sholatnya dengan kondisi bengkak kakinya. Karena yakin bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran kepadanya. Para sahabat. Ya, Utsman bin Affan, subhanallah, memberikan hartanya begitu banyak. Abdurrahman bin Auf, dan begitu banyak para sahabat yang lain. Kenapa mereka bisa seperti itu ya? Kita baca, kita belajar, kita pahami apa rahasia mereka. Sehingga mereka memiliki tingkat yang luar biasa dalam perjuangan dan pengorbanan. Dalam ibadah mereka yang dahsyat, luar biasa. Ternyata tingkat keyakinan. Kalau nggak yakin, selesai. Susah hidup kita. nggak tenang, nggak bahagia. Bahagia itu bukan dengan harta. Bahagia bukan dengan kedudukan jabatan tapi bagaimana hubungan dia yakin atau tidak dengan Allah orang yang yakin akan pertolongan Allah orang yang yakin akan kekuasaan Allah orang yang yakin bahwa Allah itu segala galanya maka dia pasti akan berbahagia pasti dia akan senang dia mendapatkan sorga dunia sebelum dapat sorga nanti di akhirat di dunia seakan-akan dia sudah mendapatkan sorga bahagia yang luar biasa yang tidak diberikan kepada sembarang hamba karena Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah kenapa orang itu bisa mencintai Allah karena dia yakin kepada Allah maka jemaah sekalian jadikan yakin sebagai modal kebaikan kita modal kebaikan untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan modal untuk kita bisa menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Tingkatkan keyakinan kita. Yakin dengan ilmu, bukan sembarang dengan hawa nafsu. Maka dengan modal keyakinan ini, kita pun akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan tidak mudah terombang ambing dengan kesesatan atau penyimpangan yang terjadi atau fitnah yang ada di dunia. Dengan izin Allah Taala. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, wabarakan fihi, kama yuhibbu Rabbuna wa yardoh, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'id. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi khutib mengajak khutib pribadi dan seluruh kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita tingkatkan keyakinan kita. Ya, Inilah krisis yang terjadi di zaman ini, dan zaman sebelum dan zaman sesudahnya semakin banyak orang yang jauh dari agama semakin banyak orang yang tidak mau taat kepada Allah semakin banyak orang yang mudah terkena fitnah dan gangguan yang datang dari syaitan atau mereka mengikuti hawa nafsunya karena tingkat keyakinan ini menjadikan rusaknya akidah tingkat keyakinan menjadikan rusaknya ibadah dan tingkat keyakinan menjadikan rusaknya akhlak sehingga akhlak pun menjadi akhlak yang tercela. Kalau seandainya tingkat keyakinan kita baik, tentunya buahnya adalah hasilnya adalah akhlak kita semakin mulia. Kita yakin dengan janji Allah. Kita mengeluarkan sedekah kita, infaq kita, zakat kita, harta yang kita keluarkan, maka kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang berbuat baik. Kita melakukan apapun perbuatan hal yang sesuai syariat, semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yakinilah bahwa semua itu akan bermanfaat. Langsung Allah berikan balasannya di dunia. Mungkin hari itu juga. Atau mungkin besok. Atau minggu depan. Atau bulan depan. Sabar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan bisa jadi mungkin tidak kita dapatkan. Tetapi kita yakin negeri akhirat itu ada. Dan, mereka yakin dengan kehidupan alam akhirat meskipun bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang barangkali dunianya tidak sebaik yang lain tetapi yakinlah memang kehidupan kita bukan di sini la aisha illa aishul akhirah tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan nanti di akhirat maka jadikan tujuan kita adalah akhirat bukan dunia dunianya sarana dan bukan tujuan dan jadikan Allah itu segala-galanya yang mampu membereskan dan Menyelesaikan semua permasalahan kita, yang penting kita bertakwa. Takwa adalah target kita di dunia sampai mati, target kita di akhirat, ingin bisa masuk ke dalam surga, target kita di dunia sampai mati, ingin bisa menjadi orang bertakwa, dan untuk bisa menjadi orang bertakwa, kita harus memiliki tingkat keyakinan sehingga kita mampu untuk berkorban, mampu berjuang, mati-matian, habis-habisan. demi mendapatkan ampunan dari Allah, demi mendapatkan rahmat dari Allah, demi mendapatkan keselamatan, demi mendapatkan keberkahan, demi mendapatkan kebaikan, demi mendapatkan berbagai macam bentuk yang kita butuhkan selama di dunia. Karena kita butuh kepada Allah meskipun Allah enggak butuh kepada kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan Tertancaplah di hati kita tingkat keyakinan yang semakin baik berbaik sangka kepada Allah meskipun kita mungkin belum sembuh dari sakit berbaik sangka kepada Allah meskipun masalah kita belum selesai berbaik sangka kepada Allah meskipun kehidupan kita mungkin belum sesuai dengan harapan kita tapi yakinilah yakin yakin dan yakin demi Allah Allah itu melihat semua apa yang kita rasakan Allah melihat semua apa yang kita miliki apa yang kita lakukan dan bagi Allah itu sangat mudah enteng dan gampang tapi terkadang Allah tunda-tunda pertolongannya dan bantuannya karena Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran kita untuk menghadapi ujian dan cobaan yang Dia berikan kepada kita Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar, orang-orang yang yakin, yakin dengan firman-Nya, yakin dengan perkataan Nabi-Nya. Alaihi wasallam, dan kita buktikan tingkat keyakinan itu dengan tindakan perbuatan kita sehari-hari. Jangan kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit. menjadi orang-orang yang tidak percaya dan yakin dengan janji Allah. Kita buktikan bahwa kita seorang mukmin, yakin merupakan bagian dari akidah dan ini menjadi modal terbesar sehingga orang itu mau berkorban dan berjuang sehingga dia mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, ampunan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا السكينه انزل علينا الرحمه انزل علينا التوبه انزل علينا المغفره انزل علينا الرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا الى جنات جنات النعيم اللهم يا الله انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا الله انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم يا الله يا حي قيوم يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال: اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب اللهم أجرنا, اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزي قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، لا حول ولا قوة الا بك، اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة